Selamat siang, kembali lagi bersama saya Sanas Kairus dalam program Berita Tribrata 12. Berita hari ini, Polda Metro Jaya siapkan dapur umum bagi pengungsi korban kebakaran di Kapuk Muara. Personil Brimob dan Samapta, Polda Metro Jaya diterjunkan guna membantu menyiapkan dapur umum bagi korban kebakaran yang saat ini tinggal di tenda-tenda pengungsian di Kapuk Muara, Perjaringan, Jakarta Utara. Dua dapur umum ini nantinya digunakan untuk menyiapkan makanan bagi ribuan warga yang mengungsi. Diketahui, sebanyak 400 rumah terdampak akibat kebakaran di pemukiman penduduk di Kapuk Muara, Perjaringan, Jakarta Utara. Sebanyak 1.000 orang dari 200 kakak atau kepala keluarga dilaporkan mengungsi imbas kebakaran tersebut. Lokasi pengungsian tersebar di beberapa lokasi, seperti di Tanah Lapang Muara dekat lokasi kebakaran dan di kantor kelurahan di Kapuk Muara. Dari Jakarta, Tim Liputan laporkan.